Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Innalhamdalillahi, nahmaduhu wa nasta'inu, wa nastaghfiruhu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu, fala mudhillalahu, wa man yudlil fala hadiyalahu, wa asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu. Wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluhu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mubasyirat, Sahih Al-Bukhari nomor 6475. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak akan ada yang tersisa dari nubuah selain mubasyirat, berita gembira. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Pesan, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus di dunia ini. Tidak akan ada Nabi maupun Rasul yang diutus ke dunia setelah beliau. Dari nubuwah akan tersisa suatu hal, yaitu mubasyirat atau berita gembira yang berupa mimpi baik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.